Halo guys, welcome to Produk Pilihan. Nah, di segmen Produk Pilihan ini, kita bakalan kasih rekomendasi produk-produk yang wajib kamu bawa saat bepergian atau kemana kek. Kali ini, Mimin kasih rekomendasi produk-produk yang wajib kamu bawa saat pulang kampung. Catet, udah akhir tahun loh ini, udah menuju musim liburan. Yuk, intip apa aja produk yang gak boleh ketinggalan saat mudik. Chargeran. Selain handphone, yang mutlak banget harus kamu bawa adalah chargeran. Chargeran udah kayak nyawa nih buat kaula muda. Bayangin deh kalau nggak ada chargeran atau ketinggalan dan nggak punya teman atau tetangga yang bisa pinjem. Masa mau pinjem sama orang yang nggak dikenal? Ntar malah jadi FTV. Cintaku berawal dari pinjem-pinjeman chargeran. Nih, biar gak ribet, Mimin rekomendasiin bawa chargeran dari Joyroom LP301 30W Mini Intelligent Dual Port Fast Charger. Selain bisa charging yang super ngebut, chargeran dari Joyroom ini juga minimalis banget. Jadi cukup deh kalau diselipin di tas atau di saku baju dan celana. Yang kedua, power bank. Saat kehabisan daya, powerbank ini bisa jadi nyawa kedua loh buat kalian. Karena nggak semua tempat nyediain stop kontak atau charger port, makanya siapin powerbank aja biar lebih praktis. Mimin saranin pakai Momex aja, Momex Keepower 3-in-1 1000 mAh Wireless Black. Selain kapasitasnya yang super gede, powerbank ini juga terdapat 3 port, jadi bisa sharing nih ke teman atau ke saudara yang lagi kepepet. Yang ketiga, headset atau earbuds. Mau dengerin musik biar mood tetap better di perjalanan? Atau sambil ngelarin online meeting yang gak bisa di-skip? Pakai headset atau earbud aja bestie biar gak ganggu tetangga. Hihihi. Nah, headset atau earbud ini boleh banget kalian miliki, yaitu Joyroom GR-TL 13 Pro TWS Earbuds. Selain wireless dan desainnya half in ear, yang pastinya nggak akan ganggu penampilan kalian, earbuds ini terdapat mikrofon yang bisa memudahkan kalian juga kalau mau chit-chat sambil ngobrol di jalan. Yang keempat, laptop. Sebenarnya yang satu ini boleh iya, boleh enggak sih. Tapi buat kalian yang berencana menghabiskan waktu lama buat liburan, tapi nggak mau tiba-tiba diminta balik cepat karena kerjaan atau tugas mendadak, bawa laptop aja deh. Ya, sekalian bisa curi-curi waktu buat nyicil kerjaan. Walaupun PR banget nggak sih harus ngerjain kerjaan di saat liburan, tapi nggak apa-apa, namanya juga loyalitas terhadap kerjaan. Hihihi. Mimin rekomendasiin bawa Asus VivoBook Flip TP470EZ. Bodinya yang kecil bikin bawaan kalian gak berat. Bisa di flip juga kayak tab, jadi lebih ringkas kalau kalian mau ngerjain kerjaan sambil di jalan. Yang terakhir, flash disk. Kecil tapi dibutuhin banget nih. Lumayan kalau seandainya kalian pulang kampung tapi gak punya jaringan internet. Buat sharing data atau mindahin data, ya mungkin kalian gak bawa laptop, tapi di flash disk ini kalian bisa simpan kerjaan dan tetap bisa ngerjain kerjaan dari jauh. Bawa nih SanDisk Flash Disk Dual Drive 64GB OTG USB 3. Terdapat OTG USB juga yang bisa dicolok langsung ke handphone atau laptop dengan mudah. Gampang kan jadinya? Pengen dapetin semua produk yang Mimin sebutin tadi? Langsung gaskan aja ke Raja IT. Belanja mudah, bikin happy.